Unjuk perakitan lemari arsip geser. Berikut ini adalah denah tata letak lemari arsip geser atau roll OPEC. Tahap 1, pemasangan rel lemari arsip geser. Pada tahap ini, kita akan mengatur jarak antar rel sesuai dengan denah tata letak lemari arsip geser. Jarak dari titik tengah rel pinggir dengan dinding atau tiang harus lebih dari 600 mm. Lakukan pengukuran pada kedua ujung rel. Selanjutnya, atur jarak rel tengah pertama dengan rel pinggir 900 mm. Lakukan pengukuran di kedua ujung dan bagian tengah rel. Untuk rel tengah kedua dengan rel tengah pertama, atur dengan jarak 1800 mm. Terakhir, untuk jarak rel paling tepi, yaitu bagian yang akan dipasangi transmisi penggerak lemari dengan rel tengah kedua adalah 1800 mm. Pada video ini ditunjukkan cara merakit lemari dengan 6 line number sehingga menggunakan 4 buah rel dengan jarak 900, 1800, dan 1800 mm. Jangan lupa untuk memasang stopper rel pada ujung-ujung rel. Agar posisi rel tidak berubah, buatlah lubang pada alas rel, lalu gunakan baut tanam untuk mengunci rel dengan alas. Tahap 2, pemasangan kolom tengah pada lubang rangka. Rakit rangka lemari, hubungkan semua rangka lemari menggunakan baut metrik 10, panjang 15 mm. Lalu pasang pipa penghubung roda dengan as roda menggunakan pin diameter 5,8 mm, panjang 35 mm. Agar pin tidak terlepas, kunci menggunakan cotter pin atau pena belah pada lubang yang terdapat pada bagian depan pin. Apakah rangka lemari dapat bergerak dengan baik pada relnya dengan cara menggerakkan maju mundur rangka tersebut. Jika rangka sudah terakit dengan baik, langkah selanjutnya adalah memasukkan kolom tengah ke dalam lubang rangka, hubungkan dengan mur dan baut metrik 8, panjang 20 mm. Penutup sisi bagian belakang, letakkan penutup sisi di bawah kolom lemari. Kencangkan menggunakan mur baut metrik 5, panjang 8 mm. Pasang pada lubang rangka, gunakan mur baut metrik 8, panjang 20 mm. Untuk panel sisi bagian depan, letakkan frame penutup sisi di bawah kolom lemari, kencangkan menggunakan mur baut metrik 5, panjang 8 mm. Setelah terakit, pasang pada lubang rangka. Tahap 4,
pasangan transmisi penggerak lemari. Pasang penyangga transmisi bagian bawah, dari bawah ke atas, lubang ketiga dan keempat kolom. Gunakan mur dan baut metrik 5 panjang 8 mm untuk mengencangkan. Untuk penyangga transmisi bagian atas, pasang pada lubang kolom ke-15 dan 16 dari bawah. Kencangkan menggunakan mur dan baut metrik 5 panjang 8 mm. Pasang pada panel sisi bagian depan. Hubungkan roda gigi pada rangka dengan transmisi menggunakan rantai. Lalu pasang transmisi pada penyangganya. Tahan menggunakan mur dan baut metrik 6 panjang 18 mm. Transmisi dikencangkan dengan penyangganya, atur posisi transmisi tepat di tengah frame penutup sisi. Kelonggaran rantai kurang dari 15 mm. Jika posisi transmisi sudah benar, kencangkan keempat mur dan baut metrik 6 panjang 18 mm tadi. Lepas ring pengunci, lalu ambil ring pada poros kemudi. Tahap 5, pemasangan tuas rem dan kemudi transmisi. Atur posisi panel sisi depan di tengah frame, pasang menggunakan mur dan baut metrik 5 panjang 8 mm. Panel sisi depan untuk lemari di bagian paling pinggir terdapat tambahan satu lubang kunci. Sedangkan untuk lemari bagian tengah hanya terdapat lubang tuas rem saja. Pasang roda kemudi dengan cara mengaitkan engkol pada pengait poros kemudi. Sisipkan 3 buah ring dan pasang ring pengunci menggunakan tang. Tempelkan label rem. Selanjutnya, pasang tuas rem. Cek pergerakan lemari, fungsi tuas rem dan kunci. Tahap 6, pemasangan atap lemari. Untuk memasang atap, masukkan keling atap pada lubang kolom bagian atas. Jika keling atap belum terkait dengan baik, gunakan palu karet dan pukul dengan pelan agar terpasang dengan baik. Cara yang sama, pasang atap lemari lainnya. Tahap 7, pemasangan panel pintu lemari. Langkah
pertama adalah memasang penyangga panel pintu. Lepaskan isolasi baut penyangga, lalu masukkan baut di antara kolom dan rangka lemari. Pasang mur metrik 8 untuk mengunci baut tersebut. Penyangga atas panel pintu lebih lebar 2,5 mm dibandingkan penyangga bawah. Perhatikan posisi penyangga panel pintu saat memasang. Jika rumah kunci belum terpasang pada pintu, masukkan rumah kunci ke dalam pintu dan tahan menggunakan kawat pengunci. Masukkan batang pengunci dan kaitkan dengan rumah kunci. Bersihkan lapisan cat pada poros pintu agar mudah bergerak. Selanjutnya, pasang panel pintu dimulai dari bagian atas. Untuk bagian bawah, sisipkan ring pada poros penumpu, lalu masukkan poros pada penyangga panel pintu. Tahap 8. Pemasangan rak lemari. Jarak antara rak dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum memasang rak, pasang plat gantung dahulu dengan cara mengaitkannya dengan lubang kait kolom, dimulai dari bawah ke atas. Berikutnya adalah pemasangan papan rak. Kaitkan pengait papan rak pada plat gantung. Jika pengait plat gantung terlalu rapat, longgarkan dengan obeng minus. Terakhir, pasang besi penghalang buku. Kaitkan pengait besi penghalang buku pada lubang kait plat gantung. Pastikan terpasang dengan baik. Tahap 9. Pemasangan aksesoris lemari. Pasang penutup kolom atas. Masukkan penutup kolom pada celah kolom atas. Tekan agar masuk ke dalam celah kolom. Selanjutnya, pelindung debu. Kaitkan pengait pelindung debu pada lubang kait atap lemari. Untuk tempat label, kaitkan pada lubang kait panel sisi depan lemari. Terakhir, pasang karet seal. Tempelkan pada bagian samping panel sisi. Selamat mencoba!